Saudara, kita awali dengan informasi yang pertama. Seluruh pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di tenda penampungan di komplek kantor Bupati Aceh Barat dilaporkan telah melarikan diri pada Sabtu dini hari. Dua tenda pengungsi Rohingya yang didirikan BPBD setempat di areal komplek kantor Bupati Aceh Barat diketahui telah kosong, ditinggal kabur pengungsi Rohingya pada Sabtu pagi. Namun seluruh barang seperti pakaian dan perlengkapan lainnya milik pengungsi Rohingya ditinggal begitu saja di dalam tenda, diduga mereka melarikan diri hanya mengenakan pakaian di badan. Seluruh Rohingya yang sebelumnya diselamatkan dari kapal terbalik ini melarikan diri saat kondisi hujan deras dan petugas pengamanan sedang tertidur lelap pada Sabtu dini hari. Tadi biasa kita 7:30. Jam 6 lewat itu kita udah tercek. Itu apel bangunnya. Ternyata udah kosong. Dan biasa selalu ada kedengaran. Bukan tidak. Bisa dicek barangkali ada yang duduk semua barangkali. Cuma tidak ada. Berarti biasanya kita selalu patroli malam, tapi malam memang tidak ada patroli kita ya Pak ya? Tapi patroli malam tetap. Masih ada itu Pak jam? Masih, kami jam 12, jam 1 masih di sini. Masih di sini. Anggota PK itu masih di sini. Jadi kita perkirakan mereka kabur itu jam berapa itu Pak? Ini kita nggak tahu, biasanya mereka itu menurut pengalaman mereka yang sudah-sudah gitu, yang berlalu sekitar jam subuh itu mungkin. Sebelum subuh? Mungkin mereka sudah berangkat. 57 pengungsi Rohingya ini sebelumnya diselamatkan dari kapal terbalik oleh SAR gabungan pada 21 Maret lalu. Setelah selama 76 hari ditampung sementara di tenda di komplek kantor Bupati Aceh Barat, mereka seluruhnya kabur yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat.